Pedro berhampiran ke depan tuh, Pedro menunggu mau melawan terlebih dahulu. Aracu di kawasan tetap beliau, hati-hati. Top 3
10 markah untuk mereka. Memang betul-betul mereka akan jadi nombor 1. Baru besar sebenarnya untuk Macam ini. Lawan 3, minit 25, kenderaan diambil oleh Pon. Cuba untuk maju dapat perlahan-lahan. 6 tinggal, 2 tim. Jikan tinggal menanti, kena 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 cantik. Okey, adakah ini pembukaannya untuk Malaysia? Sikit lagi kena pada Nerpeko. Tetapi tidak menjatuhkan, hanya 15% saja nyawa dia turun daripada pemaling abang tersebut. Tiga circle semakin lama semakin mengecil. Dia order menutup sebenarnya. Tim Secret akan dipaksa untuk bermain daripada bucu-bucu. Semoga dibalik, kenderaan dijadikan sebagai satu bangga sekarang ini untuk RRQ. 11 elimination points setakat ini untuk RRQ. Rapid Chicken, inilah comeback story yang menarik untuk hari pertama. RRQ position yang agak baik. Dapat menembak tetapi belum dapat menjatuhkan Fredo. Membuat covering fire. Tapi akan menentukan selepas ini adalah circle. Kalau mereka masih lagi berterusan begini, nampak macam grenade-grenade sudah habis digunakan oleh kedua-dua pasukan. Fredo, 3 bulan dia praktis untuk suntik. Sekarang masa untuk dia suntik. Kita kena ada kena atau tidak. Tapi tidak, dia tak naikkan langsung sebenarnya. Mungkin dia habisan kepada MT sebenarnya untuk beliau. Fredo masih lagi mengintai, menunggu kepala kepala itu muncul. 3 lawan 3, ada best team untuk kedua tim. Tapi kedua dia mau menang. A lot at stake, tapi Zone sudah menonton. Zone sudah berhenti. Api-api dibalik, pergerakan dilimitkan sedikit. Aisyah dicari tidak jumpa. Aisyah dicari tidak jumpa. Aisyah menunggu waktu saja. Mungkin Aisyah yang menemukan pembukaan ke sini. Fredo juga menunggu. Zona biru mula menyentuh RRQ. RRQ kena gerak. Semua mencacing Kim. Menunggu waktu untuk menembak. Dan sekarang ini satu lagi api-api dibalik. Aisyah membuka. Aisyah. Aisyah